Pak. Kita dari pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang berkah ini, sah dari official, berkah dunia akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kali ini kita update berita terbaru dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Bapak Anies Baswedan yang kemarin yaitu sempat dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan berkenaan dengan Formula E. Dan berita terbarunya adalah beliau keluar dari ruangan ataupun dipanggil oleh KPK tersebut dengan menggunakan pakaian seperti pakaian yang ketika dipanggil atau pakaian biasa, tidak yaitu menggunakan pakaian orange yang biasanya kalau orang sudah yaitu terkena oleh kasus korupsi ataupun menjadi tersangka dari kasus korupsi itu biasanya menggunakan pakaian orange dan untuk ditahan. Tapi kita menyaksikan kalau tidak salah yaitu tadi malam beliau keluar tetap menggunakan pakaian beliau sebelumnya dan menyampaikan konferensi versnya. Berikut videonya, kita dengarkan bersama-sama. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Alhamdulillah. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum kita bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Ketika KPK memiliki komite etik dan kami diundang, kami siap membantu menjadi ketua komite etik KPK. Ketika dibentuk tim berapa dalam masa itu saya diundang, saya sangat sanggup membantu KPK. Ketika bertugas di pemerintahan di Jakarta, kami pun membentuk komisi pencegahan korupsi di luar untuk membantu tugas pencegahan korupsi. Alhamdulillah hari ini tidak untuk membantu ini pun hadir untuk membantu menjalankan apa yang dibutuhkan oleh KPK. Jadi tadi kami diminta untuk memberikan ketuan keterangan dan sudah disampaikan. Insya Allah dengan keterangan yang tadi kami sampaikan akan bisa membuat menjadi terang. Sehingga isu yang sedang dijalani akan bisa menjadi terang-terang dan memindahkan kebanyakan dan tugas. Saya sampaikan terima kasih kepada semua yang hadir tahun ini. Insya Allah kita siap akan bisa menjalankan ini. Ini saja. Agar patah.
selesai. Kita tadi liputan Bang Anies. Terus seluruh wartawan dengan Indopar. Depan ramai karena siswa ada matawan dan begini media aja gitu. Kalau media kasar. Di depan gedung KPK. Ya, ini gedung KPK. Tuh, gedung KPK tuh. Masih ada keramaian. Makan ya, makan siang. Ayo makan, makan, makan. Ih, makan dulu nih, duit udah ada. Eh, makan dong, makan. Iya, siapa? Ini kapan? Makan ya lo. Teman. Gak ada emosi, gak ada emosi kita. Pak Jen, aman Pak Jen. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, sekian dulu live streaming kita dari gedung KPK mengenai Anies Baswedan melaporkan KPK. Dan selanjutnya akan kembali di besok. Depannya Pak Anies bisa menjadi pemimpin. Amin. Dan mudah-mudahan ini Amin. Amin. Kita bersaudara. Amin. Kita satu bangsa, satu negara. Amin. Maka pantang bagi kita untuk terpecah belah. Amin. Dari itu, kuatkan ukhuwah, kuatkan persatuan, NKRI harga mati. Amin. Amin. Amin.